Kapal motor Tanto Ceria terbakar di alur pelayaran Surabaya pada pukul 7.30 pagi tadi. Menurut Al Amrat, Kasih Operasi dan Siaga Pencarian Basarnas Surabaya, kapal diduga terbakar saat sedang lego jangkar dan berada di bagian anjungan atas. Saat ini tim gabungan sedang melakukan proses pemadaman. Al Amrat menyebut ada 19 anak buah kapal atau ABK yang berada di kapal tersebut. Informasi sementara, saat lego jangkar, ada 6 orang ABK yang turun dan 13 ABK membantu pemadaman. Untuk proses pemadaman menggunakan 2 kapal takbot dan tim Polair untuk membantu pemadaman. KM Sri Kandi juga diterjunkan untuk penanganan, pencarian, dan pertolongan kapal yang terbakar. Tim Liputan JTV.